Hai, Assalamualaikum. Kita nak balik kampung. Tapi macam biasalah, kita nak pergi tukar braces dulu. Lepas tu kita nak pergi beli barang. Baik, esok kita nak tidur dekat rumah rakit. Okay, kita dah sampai dekat klinik. Kita punya appointment pukul 3.30. Ngam-ngam 3.30. Lepas siap braces, pergi makan. Paprika dia besar gila. Nak kecil je. Ini besar sangat ni. RM15. Kita orang dah siap beli barang. Keluar toko tadi pukul 6. Sekarang jalan gym. Hai korang. Kita baru je keluar daripada rumah matuk. Malam tadi sampai pukul 11 lebih. Penat gila, borak-borak dengan matuk. Pukul 1 baru tidur. Lepas tu pagi kita orang dah siap masak dah. Nanti kat sana kita orang panaskan je lauk. Sebab matuk dia nak mancing, dia malah nak masak. Jadi kita dah siap masak-masak dekat rumah. Sana kita panaskan je. Daripada Seting nak ke rumah rakit dekat Jerantut dalam 3 jam macam tu. Pukul 2 kita check in. Pukul 1 malam esok baru balik. Okay, kita dah sampai dekat di Jongke Kelola Rumah Rakit Jerantut. Nama dia macam pelik sikit kan. Jom kita tengok view dia. Dia berada atas. Kalau nampak warna kuning tu, itulah dia punya rumah rakit. Besar. Nak tahu berapa harga dia? Jom kita tengok video dia sampai habis. Sekarang 2.30. So, kita orang dah boleh check in lah. Ni jalan masuk dia. Nak masuk ke rumah rakit. Ke sana. Punya parking kereta dekat bawah sana. Tapi jalan dia tak berapa nak elok lah kat sini. Mana kereta bumper rendah tu mungkin tersagat lah nanti. Okay, itu rumah rakit dia. Yang ni, dia orang punya rumah sangka. Panjangnya. Tapi dalam ni, dalam sangka ni tak boleh mancing lah. Yang tu rumah rakit dia. Ini jalan masuk nak pergi ke rumah rakit. Kecil je. Kena hati-hatilah. Farid, jatuh nanti. Jari kecil ni. Baik kuat jari yang putri ni. Jari besar. Weh, goyang-goyang. Kita boleh tengok dia orang punya ikan sangka dia. Banyak. Okey, jom kita tour rumah rakit ni. Kita tengok apa yang ada. Masuk je, dia ada sinki dekat sebelah sana. Sinki untuk kita pasang tangan. Lepas tu dia ada katil double decker dua kat luar. Lepas tu dia ada meja. Meja ni kita boleh buka lah untuk makan. Biasanya makan kat bawah lagi seronok kot. Lepas tu dia ada bagi kita jaket, life jacket. Kalau nak mandi bolehlah pakai life jacket. Itu pun kalau berani. Ini katil dia. Okay, lepas tu dia ada meja kecil kat sini. Dia ada dua kipas. Satu kipas kat sana, satu kat sana. Dia ada peti ais. Ada pizza juga. Dekat sini matuk mancing. Tu dia. Macam pro. Dekat sini ada tempat BBQ. BBQ. Dan belah sini ada dia punya dapur. Sebelah sana toilet. Yang kecil ni toilet. Dia punya dapur. Semua barang-barang ni dia sediakan. Ada piuk nasi. Ada blender. Ada cerek. Oh, cerek. Air panas ni ada dua sinki, ada dapur nak masak. Dia ada sediakan satu bilik double decker juga. Ada ada dua double decker buat orang boleh tidur. Kat dalam bilik ni ada kipas, cermin,
Dekat sini dia dah siap-siap bagi tanda arah ke mana arah kiblat. Korang kalau datang rumah rakit, jangan bawa barang banyak sangat. Nanti susah nak buat turun. Nasib baik jalan ni dekat tau. Sebab kita orang dah bawa ni. Ni luggage ni. Aduh. Ha. Kita orang dah bawa luggage ni. Seramnya. Dekat belah luar ni ada satu bot. Bot ni kalau kita nak sewa satu hari 100. Dua hari 200 ya mak? Minyak tak tahu macam mana, kena tanya dengan owner. Kalau nak bawa bot, bolehlah sewa 100. Nak ke mak? Ini dia Sungai Pahang. Besar gila takutnya. Ini barang orang mancing, kita tak tahulah apa benda ni. Oi, abang tarik. Abang tarik nak mancing. Ha, ini Farid. Farid buat apa? Farid nak mancing udang tu. Farid dia ada bawa beg dia, dia ada bawa mainan dia tapi dia boring kan. Kita sampai-sampai je Mak Tok suruh masak. Ini beras daripada Thailand. Mak Tok yang bagi. Berapa pot nak? Tiga. Mak Tok suruh masak 3 pot. A few moments later. Tadi masak nasi. Dia tengok tak menyala. Rupanya salah pelak. Ya Allah. Kolam. Bagi tu. Tu ada bedi yang tak apalah. Tak menyala je. Tu dia abang Torik kita. Abang Tarik kita. Dah buat turun pancing. Banyaknya. Bang mak suruh ambil satu buat. Yang ni umur muda tapi isap okok pucuk. Tanya. Okey, macam tu dia mancing. Ni umpan yang Mak Tok guna. Anak udang. Gelap lah. Cok. Mak duduk kat sini tunjuk sekali dia jatuh sana mak. Kau berdua ya. Tak nampak lah gelap. Ah, ni anak udang. Kecil je anak udang dia. Buat. Nak tunjuk-tunjuk sekali jatuh pula satu bekas. Kita orang ada bawa kolam. Nanti Farid dia boring kan. Tapi air nak isi macam mana? Kena kaut lah. Okay, ini kolam. Kolam besar juga ni. Macam ni lah kita orang letak air. Susah juga ya macam mana nak sedut. Farid nak mandi tak? Rumah rakit ni boleh muatkan 20 orang. Boleh muatkan 2 orang sekaligus. Tapi dia sediakan katil ada 8. Yang mana tak muat tu boleh bentang tutu kat depan ni. Tidur ramai-ramai. Rumah rakit ni dia ada sediakan 4 katil double decker. Jadinya 8 orang boleh tidur dekat atas katil. Ish, yang bising. Yang selebihnya boleh tidur dekat bawah ni. Bawah ni, awak tutu siap-siap. Lepas tu dia bersambung daripada sini. Jalan ni ke dia punya ikan sangkar. Jom kita jalan-jalan dekat ikan sangkar. Seramnya. Dia langkah, takut jatuh. Dekat dalam sangkar ikan ni, kita tak boleh mancing. Kita cuma boleh mancing dekat sungai sana je. Ada banyak. Mungkin dia bela ikan talapia, patin. Mungkin ada ikan lain juga kot. Dekat dalam sangkar ni ada ikan mati lah. Mungkin ikan baung kot. Ikan baung. Ikan baung ke ikan... Ikan patin. Baung. Busuk. Baung ya? Ikan baung. Anak-anak ikan baung. Kecil-kecil lagi. Tapi mati. Kenapa dia mati? Ya? Banyak betul dedak. Lah. Tak panas. Makan. Air panas. Berbau sikit lah. Rumah sangkar ni boleh mancing lah. Tadi Adi cakap rumah sangkar ni boleh mancing. Tapi harga lain. Ini takut ni nak jalan.
harga lain. Tak sure lah harga dia berapa. Tak tanya. Ni jalan nak naik ke atas. Ke atas sana tempat parking. Parking kereta ke atas sana. Turun sini. Turun. Terus ke rumah rakit. Kalau kita duduk kat atas ni kan tak ada rasa bergegar pun. Biasa je. Kalau yang ada mabuk. Mabuk dengan air dekat tabut kan. Kita tak ada rasa tak ada rasa bergoyang pun. Biasa je. Macam duduk kat atas darat jugalah. Sekarang pukul 3:30. Cuaca nak kata panas. Tak panas sangat. Nak kata sejuk tak sejuk sangat. Sedang-sedang lah. Sedang-sedang. Tapi kalau dapat mandi lagi best tau. Tengok ikan ni kenapa dia lompat-lompat. Dia tengah bergembira ke? Yang ni tunggu dia punya kolam penuh. Farid, kenapa tak masuk? Nanti dulu, nanti dia banyak. Farid, tukar baju, Farid. Tukarlah. Farid, tukar baju, tukarlah. Siapa pula marah? Ada hujan tu, ikan dah makan. Ni Fayyad punya pancing ke? Ni Fayyad punya ke, Mak? Dapatlah ikan ikan patin 5 kilo. Fayyad pancing. Jangan Fayyad kan? Nanti lupa ikan api. Fayyad! Ni kita guna umpan cengkerik. Banyak guna satu lah. Ni umpan cengkerik. Ada banyak umpan guna. Ada guna udang, ada guna cacing, ada guna cengkerik. Ada guna ni juga. Pellet. Pikat, pikat pellet. RM6.50. Perisa pandan. Tengok. Ikan pun ada perisa. Pandan kau. Strawberry tak ada. Kita nak try pancing. Ini umpan. Tarik yang pasang. Cengkerik tadi. Okey, nak baling ni. Okey. Dia tengah raja. Kambing nampak ni. Nampak macam ni tak? Letak je dulu. Baru lempar. Masa lempar, lepaskan. Ni lepaskan. Okey. Oh, try. Lalu, Mak. Rangkut batang hidung aku. Tapi air arus pergi sana. Kita punya umpan pun pergi sana. Jadi, kita kena pindah tempat lah. Banyakkanlah. Bawa. Ni mata pancing. Ada macam-macam jenis. Kita yang tak pandai mancing ni tak tahulah apa nama dia. Ada yang besar. Ada yang kecil. Cik Saimi, kita dah lapar. Tengah mencari lauk. Lauk apa, Pak? Ikan. Gulai ikan. Ikan. Masak lemak. Mak Tok bawa pengat labu. Dia buat. Mak Tok bawa pengat labu. Ni dia dah siap rebus lah dekat rumah siap-siap. Tapi dia tak masak lagi sebab dia leka mancing. Ingat labu. Ni dia nak masaknya, Mak Tok. Takut nanti basi pula. Santan dah beli. Lauk ni kita dah masak pagi tadi. Lepas subuh, dia dah masak. Sebab Mak Tok dia tak nak masak dekat sini. Dia nak mancing. Kawan kaki mancing. Kita tengah masak nasi goreng. Sebab tadi lauk Mak Tok pedas. Lupa pula yang Farid ni tak makan pedas. Jadi ni kita buat nasi goreng. Nasi goreng simple je. Nasi goreng Cina. Rasa tak boleh. Okay. Marvelous. Awas sikit. Ini Mak Tok punya pengat labu dah siap. Dan tadi Mak Tok masak. Panas-panas lagi nak makan. Bolehlah healing tepi Sungai Pahang makan pengat labu. Tadi kita guna cengkerik. Ini kita guna udang. Udang kecil je. Anak udang. Oh, jauh je. Air tenang je. Nak tahu tak? Daripada kita orang sampai tadi, sampai sekarang, kita orang pancing sekarang dah pukul 5.
seekor ikan pun tak dapat lagi. Kita orang letak pancing punya lah banyak, tapi tak ada seekor ikan pun yang dapat. Malam tu tak ada luck lah hari ni. Lepas kita orang mancing tak dapat, sekarang kita menjala pula. Tapi menjala pun tak ada luck. Seekor ikan pun tak dapat. Ada tak? Oh, ada seekor. Ah, baru cakap. Itu pun kecil. Kita dapat seekor je. Ikan apa tu? Tu? Kata dah pihak. Dapatlah seekor. Ikan apa, Yip? Mana aku tahu. Kau menjala tapi tak tahu. Ikan. Sekejap. Okay. Keswang. Seekor je. Besar ibu jari. Lepaskan je lah. Dah lah. Ha? Lepas? Ya, lepas itu lepas tempat jauh sikit. Hebatnya. Kita lepas balik lah. Sebab kecil lah. Oh, mak kau. Satu, dua, tiga. Okey, jali kita tersangkut. Itu je lah. Tak baik, tak ada ni ke? Ha? Tak ada kayu ke apa? Tu kau lah, terselur. Dia pegang kayu ni, pegang jali. Kayu tu je. Sauk dia ada, sauk dia. Tapi pendek. Jangan tunggu jom masuk bawah ni lah. Okey, tarik nak turun. Kalau masuk bawah ni, susah ambil. Duduk lah bawah ke bawah. Nak cek kedalaman. Tengok berapa dalam. Wih, dalam. Dalam. Ikat tepi dalam. Ni pun dalam A few moments later. Oh, banyak ikan ya. Hari dah petang, kita orang still lagi tak dapat ikan. Seekor pun tak dapat. Dapat seekor je tadi. Tu pun lepaskan balik sebab kecil. Pasang jari pun tak dapat. Oi. Tak dapat. Tak ada rezeki lah. Kita dah hidupkan api nak BBQ malam ni. Hidupkan api sampai 3 orang ni kenapa? Letak pancing banyak. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Tapi seekor pun tak dapat. Apa dah jadi ni, Matuk? Tahulah ikan mabok. Ikan je baru dapat. Ikan apa ni, Mak? Anak patin. Anak patin? Ikan patin? Oh, cangkuk macam tu je lah. Tapi kecil je lah. Kecil je, besar. Besar ni je. Malam ni kita makan Pak Mat Winston. Kambing perap. Berapa mau beli ni? Oh, dua. Tiga bungkus. Oh, ni dia punya sos. Ya? Yeah? Ayam perap. Ini siapa pun? Pak Mawin Spin juga. So, kita ada pepes juga. RM20. Berapa pieces? 21. 21 pieces. Ini ayam. Ini kambing. Dia bagi tiga sos. Kita minta sedap lah ni. Yang tamat western tau lah mungkin sedap kan. Tengok ikan kedua kita dapat. Tadi Faya dapat tadi. Faya dapat tadi. Tapi ini ikan lepeh lah. Ikan rais. Ikan rais. Oi. Ikan lepeh. Faya tangkap ke ni? Mak, dia pukul saya, Mak.
bapa ni terintak-intak kan. Mak. Dia tengok dayah try pula. Tadi macam okey. Okey. Mantul. Okey. Kau tengok betapa gebu ni eh. Siu. Ha. Lombok ya guys. Oh, nikmat. Ada juicy guys. Empuk. Dek, masuk dalam mulut tu kau akan rasa kecairan kemanisannya. Jangan lupa. Pak Mak Western. Kita nak rasa pepes. Tadi tak masak. Tak biasa masak. Tadinya cepat angkat, tak masak je kat dalam. Okey, yang ni nampak dia macam dah masak. Okey, ni masak. Uish, juicinya. Okey, tengok dia punya hangus-hangus tu. Rasa rasa apa? Kita tahu. Ini tadi kalau cari lambat datang semua tadi kan. Sedap. Okey, kita pula yang try. Apa orang tengok wei berasap guys. Kemain lagi. Cantik ya kejadiannya. Nampak tu. Belakang belakang. Ha, oh, itu. Okey, bismillah. Orang bukan nak cakap banyak-banyak pepes ya. Ini pepes paling pepes. Tengok ah. Dalam ni beli-beli. Hanya kita akan select yang ke tepi gambar dia betul. Orang boleh hubungi nombor tu eh. Jadi kita makan kambing. So sekarang kita cuba makan ayam. Okay, korang tengok isi dalam ni. Haa, ni yang dah masak punya. Kita dah panas yang balik. Panggang kan cantik. Okay, mari kita cuba. Bismillah. Juicy dia tak payah cerita kan. Tapi korang sendiri boleh tengok betapa empuknya ayam tu. Okay, bahagian isi dia macam ni. Tebal. Tak nipis eh. Macam yang korang tengok biasa-biasa tu. Tak ada. Nampak eh, bila ditarik. Ha, kulit dia pun dah cukup menarik je lah korang. Bila masuk dalam mulut. Mantul korang. Cuba tau korang. Oh, bantu kita jamin dia. Nak layan, nak layan. Hai, selamat pagi. Untuk pagi ni, untuk sarapan, Su nak masak paprika chicken carbonara. Barang kita dah bawa dah. Jom, kita nak rendam ayam dulu. Kita nak perap ayam dulu. Nak bagian kepak ke? Ayam. Kita nak dada. Dada. Kita nak rebus kita punya kaiti ni. Nak masak semua pun, masak separuh je. Kita guna serbuk paprika. Kita perap dulu ayam ni untuk 10 minit.
dah berhenti. Kita keluar sekejap. Pagi ni tak ada tabung mancing pun sebab tak dapat ikan. Mak Tok jadi tak ada mood. Tak ada mood orang tua tu. Kita tak jala. Mak tu lah ni. Ni jaring yang Adi pasang semalam. Tak ada pun. Tak ada seekor pun. Sampah yang lekat adalah. Patutnya kau kena melintang. Tak ada pun. Ganti umpan dah. Tapi masih tak dapat ikan. Banyak letak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. 9 pancing. Pagi ni seekor pun tak dapat. Dapat dah seekor. Bebel-bebel dapat seekor. Ikan apa ni? Ikan rais. Kita dah bersihkan sikit. Tak adalah tinggalkan bersih pas sangat. Jom balik. Abang Tawik. Untuk rumah rakit ni, harga dia RM250 untuk 6 orang. Kalau kita tambah lagi orang, 2 orang kena tambah lagi RM30. Boleh muat dalam 20 orang satu rumah rakit ni. Kalau 20 orang macam padat sangat lah. Macam ramai sangat. Sebab dia tak adalah besar sangat pun. Toilet satu. Jenuh tunggu. Muhammad Zulfika, buat taik ke? Nak basuh ke? Eh. Ha? Nak basuh ke? Ha, tu lah nak kena. Berak. Jom. Balik dah. Tarik. Balik dah depan ke? Awik dah belakang lah. Tarik dah belakang.